Inilah kondisi jembatan di dermaga Pulau Fani, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Meskipun pulau ini tak berpenghuni dan hanya dijaga oleh aparat keamanan, namun tempat ini biasa digunakan untuk bersandarnya kapal yang akan menyinggahi Pulau Fani dan beberapa pulau lainnya. Kerusakan dermaganya dikategorikan kerusakan sedang. Lantai dermaga sudah pecah dan hanya disambung dengan menggunakan kayu seadanya. Kondisi ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sangat rawan kecelakaan bila dilewati banyak orang. Melihat kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat akan segera memperbaiki lantai dari dermaga, mengingat struktur jembatan masih bagus dan dikategorikan baik. Jembatan sangat bagus, cuma karena memang dia punya lantai banyak yang rusak, nanti itu yang kita rehab kembali supaya dia jadi bagus. Karena apa? Ini kan salah satu pelabuhan dari KM Terintis kapal sabuk ini masuk di sini, jadi nanti kita perbaiki. Itu nanti perhubungan sebentar akan pengecekan transportasi laut ini. Dalam APBD Perubahan Provinsi Papua Barat, Dinas PU akan mengajukan perbaikan dermaga tersebut sekaligus Tugu Prasasti Pulau Fani sebagai pertanda daerah terluar. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.